kita punya otak, gelombang otak kita akan jadi, dia akan jadi tenang tau. Rehat. Dia akan jadi rehat. Bila rehat, dia akan banyak idea. Ha? Idea kat tandas bagus ke tak bagus? Bagus tak bagus? Tak ada dalil kata tak bagus tau. Idea kat tandas. Banyak idea kat tandas dapat kita duduk dan diamat. Dapat idea kan? Dapat ilham. Sama juga, kenapa dalam waktu sembahyang, banyak idea? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita insyaAllah. Jadi kita pagi ini kita kongsikan nama Nabi SAW yang ke-102 iaitu Ummi. 102 iaitu Ummi. Ummi ni maksudnya orang yang tidak boleh membaca. Orang yang tidak boleh membaca. Ummi. Jadi di antara nama-nama Nabi SAW adalah Nabi yang Ummi. Ummiyun maksudnya Nabi yang tidak boleh membaca. Ataupun membaca dan menulis lah. Okay. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ummi pada permulaan dia? Pertama sekali kita cerita ni keadaan masyarakat 1400 tahun dulu. Keadaan orang yang tidak boleh membaca dan menulis ni dia tak macam sekarang. Sekarang rata-rata orang dah pergi ke ada peluang untuk belajar. Dan orang boleh belajar mengenai tulisan. Tulisan ni adalah kaedah lama untuk merakam bunyi. Kaedah lama untuk merakam bunyi adalah tulisan. Contoh hari ni kita belajar mengenai Nabi Al-Ummi. Kita pun catit kan. Sebenarnya tulisan ni kaedah merakam suara. Kaedah merakam suara yang paling lama lah. Jadi sekarang ni wujudnya video, tape recorder dan sebagainya. Itu kaedah moden. Jadi kaedah lama adalah dengan tulisan. Okay? Tulisan ni adalah kaedah merakam suara ataupun merakam bunyi. Okay? Jadi maknanya Nabi SAW adalah satu orang Nabi akhir zaman yang dikurniakan oleh Allah SWT mujizat Al-Quran. Jadi Al-Quran ni adalah satu mujizat yang dalamnya banyak dan berbagai ilmu. Kalaulah andai kata lahir-lahir Nabi itu di maknanya mempunyai kelebihan untuk membaca dan menulis, maka daripada awal lagi orang akan tuduh Al-Quran itu adalah ciptaan Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya daripada awal lagi orang akan cakap macam tu. So, jadi maknanya kenapa hikmah dia, kenapa Allah SWT jadikan Nabi kita tu tak boleh baca dan menulis? Sebab mukjizat Nabi yang paling besar adalah Al-Quran. Dan Al-Quran tu pula adalah maknanya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi, dan akan ada orang yang tolong tulis perkataan-perkataan itu. Jadi kalau Nabi sendiri pada permulaannya boleh membaca dan boleh menulis, makanya orang akan tuduh kata anak Muhammad ni sajalah, dia lah cipta Quran, dia lah reka Al-Quran. Itu pandainya kalau Nabi itu pada permulaannya pandai baca dan menulis. Okey. Kemudian terdapat perbahasan ulama. Di hujung hayat Nabi, adakah Nabi pandai membaca dan menulis? Ada pendapat ulama mengatakan Nabi Al-Ummi sampai akhir hayat Nabi. Ada yang kata akhirnya di hujung hayat Nabi, Nabi dah boleh membaca dan menulis. Setelah Al-Quran ni selesai turun, hampir selesai turun, maka ketika itu Allah bagi ilmu untuk Nabi, Nabi boleh membaca, Nabi boleh menulis. Ada dua pendapat . Ada yang kata Ummi Nabi sampai akhir hayat. Ada kata akhirnya Nabi itu boleh membaca dan juga menulis. Okey. Jadi dengan Nabi SAW itu Al-Ummi, maka Al-Quran itu tidak terfitnah lah. Jadi macam mana Quran itu maknanya dikarang dengan orang yang tak boleh baca, tak boleh menulis. Dulu orang melihat mujizat Quran dengan bahasa saja. Bahasa dia memang sangat hebat. Sekarang ni kita tak susah nak mempercayai Al-Quran. Sebab apa? Sebab bukti-bukti sains banyak dalam Al-Quran. Kita kan masyarakat moden. Kan kita terdedah dengan sains. Ada lebih 500 ayat sains dalam Al-Quran.
lebih 500 ayat sains dalam Al-Quran. Contoh Allah sebut mengenai astronomi. Allah kata apa? وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. Matahari itu bergerak di atas paksinya. Dulu ahli astronomi kata matahari dia statik, tak bergerak. Yang bergerak ni adalah planet-planet. Tapi Quran sebut matahari juga bergerak. And kurun ke-19, mereka mengakui bahawa matahari juga bergerak di atas paksi dia. And sekarang ni Quran, kita boleh tengok kebenaran Quran tu maknanya melalui sains tu. Kita kan modern sains kan. Kan? Jadi kita boleh tengok. Macam contoh surah Yasin, kita baca ujung surah Yasin, Allah sebut dalam Quran surah Yasin, Allah kata apa? Allah sebut apa nama? Minal akhdari min marqadinar. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada pokok hijau itu ada bahan bakaran. Nanti kamu akan nyalakan bahan bakaran ini. Dulu ahli tafsir pening tau nak tafsir ayat ini. Akhirnya mereka kata wallahu alam. Sebab pokok kalau nak jadi bahan bakaran, dia kena dikeringkan dulu. Jadi kayu api barulah boleh jadi bahan bakaran. Mana boleh nak tebang-tebang pokok ni turun nak bakar, memang tak hidupnya. Tapi Allah SWT sebut dalam surah Yasin, Allah jadikan pada pohon hijau ada bahan bakaran, nanti kamu akan nyalakan bahan bakaran ini. Ketika teknologi biodiesel mulai matang pada kurun ke-20 baru kita ni, orang temui rupanya pada pokok ni ada minyak dan boleh dijadikan bahan bakaran. Mana pokok-pokok ni banyak, dia boleh naikkan banyak minyak. Kita tengok minyak sawit lah, minyak apa, semua daripada pohon-pohon hijau ni. So dia itu. Jadi balik pada nama Nabi SAW, Nabi Al-Ummi. Nabi Al-Ummi ni Nabi SAW dia tidak boleh membaca dan juga tidak boleh menulis, kan? Dan hikmah dia adalah Al-Quran itu tidak terfitnah. Jadi kalau tak mesti orang akan cakap Allah Quran tu Nabi karang sendiri. Ni macam mana Nabi boleh karang kalau Nabi pun tak boleh baca, tak boleh menulis. Okey. Jadi pada pagi yang berbahagia ni kita nak kongsikan bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilmu kepada seseorang. Bagaimana Allah membagi ilmu kepada seseorang, ya? Jadi maknanya kita orang biasa ingat belajar ilmu tu hanya satu cara saja. Tapi Allah bagi ilmu kepada seseorang sebab dalam Quran Allah sebut wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah, Allah akan ajar kamu ilmu, ya. Mana ilmu ni Allah boleh bagi dengan berbagai cara. Okay, yang pertama. Yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu kepada seseorang dengan jalan wahyu. Dan wahyu ni untuk para nabi dan rasul saja. Wahyu ni untuk para nabi dan juga rasul saja. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan maknanya bagi nabi itu ada wahyu, ada ilmu, kan? Dan dengan nabi dan juga rasul saja. Bezanya nabi dapat wahyu tak wajib sampaikan. Rasul dapat wahyu dia wajib sampaikan. Itu beza dia. Jadi ada wahyu-wahyu itu sebagai pengajaran-pengajaran, ada wahyu itu sebagai mukjizat yang dapat menonjolkan para nabi dan rasul itu ketika di kaum di antara kaumnya. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam, kan, ketika dia dibaling ke api oleh Namrud. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Allah sejukkan api, kan? Kuni bardan wa salaman anak Ibrahim. Mari api tu boleh sejuk. Macam mana ikut logik api tu boleh sejuk, bayangkan. Zaman sekarang kita dah ada logik kita lah, kita boleh convert api boleh jadi aircon. Benda tu tak pening tau zaman sekarang ni. Kita boleh ubah dengan sains Allah bagi. Tapi ini kita cerita Nabi Ibrahim ni 1800 tahun sebelum Masihi. Macam mana Nabi Ibrahim sudah boleh convert kan api tu boleh jadi aircon? Aku ni bardan wasalaman anak Ibrahim. Kita sama sekarang okay, api kita ada api kan. Api ni karena api ni kan. Tapi boleh sejuk. Ini cerita 1800 tahun sebelum Masihi, maknanya 3800 tahun lepas. Kan? 3800 dekat 4000 tahun dulu dah ada teknologi api itu boleh dijadikan sejuk. Kan? Jadi maknanya waktu tu tidak ada wahyu-wahyu yang memang maknanya kita rasa wow lah. Macam ini memang betul lah Nabi, kan? Yang kedua,
macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita jalan ilmu? Yang keduanya, dengan jalan kita boleh belajar. Kita boleh belajar daripada orang yang lain. Ha, maknanya ada orang berilmu, kerana kita belajar daripada orang itu. Sebab itu, dalam dunia keilmuan Islam, Islam menganjurkan untuk diadakan majlis ilmu. Majlis ilmu ni satu galakan yang sangat besar, supaya kita dianjurkan, wujudkan majlis ilmu. Kata Nabi SAW, kun aliman, jadilah kamu orang yang tahu mengajar. Au muta'aliman, kalau tak tahu, belajar. Au mustami'an, ataupun mendengar. Au muhibban, ataupun mencintai majlis ilmu. Okay, apa beza belajar dengan mendengar? Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an. Belajar, dia ada tulis. Dia menulis. Atau mustami'an pun okey. Au muhibban. Muhibban ni orang yang menganjur majlis ilmu. Dia cinta majlis ilmu, tapi walaupun dia tak datang. Dia menganjur, walaupun dia tak datang. Pun okey. Menganjur. Dia menganjur kan? Walaupun dia pun tak datang. So, maknanya Allah bagi ilmu dengan belajar. Dan kita boleh belajar dari seseorang. Sebab itu dah hadis yang disebut, mati seseorang alim, akan hilanglah satu sumber ilmu daripada dia. Orang alim itu meninggal, sumber ilmu akan hilang daripada dia. Dan Allah galakkan pula orang berilmu ni supaya menulis buku, belajar kan? Okey, yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu kepada kita ni dengan jalan alam ni satu universiti. Kita belajar bukan daripada manusia pula, daripada alam. Orang yang berkecimpung dengan alam dipanggil pengalaman. Pengalaman berasal daripada perkataan alam. Maknanya orang nak ada pengalaman, orang kena duduk dengan alam. Dia memang ground, duduk, kan? Pengalaman. Alam pengalaman. Orang Melayu kita pengalaman. Maknanya pengalaman ni kita kena dengan memerhati setiap benda yang berlaku, Allah akan bagi kita ilmu. Sebab tu dalam Quran banyak Allah suruh kita cuba tengok, perhatikan. Sebab bila fikir, perhatikan, renunglah. Banyak ayat Al-Quran Allah suruh macam tu. Supaya kita banyak pengalaman. Kadang-kadang ada orang yang berlaku peristiwa, dia tak dapat pengalaman pun daripada tu. Sebab dia tak nak fikir. Kosong je. Ada orang dengan satu benda tu, banyak benda pengalaman dia boleh dapat. Jadi orang yang kita boleh belajar dengan pengalaman, Allah bagi ilmu dengan jalan pengalaman. Tapi pengalaman ni kena duduk dengan alam lah. Pengalaman. Kita duduk dengan alam. Bila kita duduk dengan alam, kita akan ada banyak pengalaman. So Allah sebut, kul siru fil ard, jalanlah kamu di muka bumi, fanzuru kaifa bada al khalq. Tengok macam Allah menciptakan satu benda ni. Banyak benda kan. Saya pergi menyelam . Okey. Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian . Coral ni, coral, batu karang . Coral kan. Coral ni tumbuhan ke haiwan? Coral tumbuhan ke haiwan? Coral ni dia adalah haiwan . Dia bukan tumbuhan tau. Dia bukan hidup secara fotosintesis kan. Balik nanti kita Google kan, is it coral plant or animal? Kita tengok kajian saintis kategorikan coral adalah haiwan. Rupanya kan. Habis kita masuk, saya tengok, ush. Jadi dia makan apa? Dia makan plankton. Macam benda kecil-kecil semua kan. Bayangkan kalau dia besar, mesti dia ngap kita . Sebab dia adalah haiwan tau. Dia bukan tumbuhan. Kita tengok muka main cantik lagi kan. Dia tengok kita pun, nasib baik aku kecil . Kalau aku besar pun ngap. Jadi kan kita dapat belajar something kan. Kita dapat belajar something mengenai apa-apa benda dan perkara alam ni kan. Kita berkecimpung dengan alam. Jadi maknanya banyak lagi lah benda kalau kita nak tengok kan. Okey. Itu seterusnya.
Yang keempat, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi ilmu kepada kita? Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu kepada kita dengan jalan ilham. Ilham ya. Ilham ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu ilham. Ilham ni dia adalah satu jalan untuk menyelesaikan masalah. Ilham ni ada masalah, macam nak buat, Allah datangkan ilham. Ilham ni satu ilmu yang Allah kurniakan secara langsung untuk menyelesaikan masalah. Contoh kita kan, ni macam mana nak buat ni kan. Jadi Allah bagi, oh jalan macam ini, yang orang lain tak pernah terfikir. Kan? Maksudnya satu solusi yang Allah SWT bagi. Ya? Tapi maksudnya, apabila kita berfikir, kita cari jalan, dan tak semestinya ilham ni pada orang Islam, tak semestinya. Ada bagi pada orang kafir untuk menyelesaikan masalah bagi manusia. Kan? Okay. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kan? Kenapa kalau kita masuk tandas, kita kena baca doa tandas? Allahumma inni a'udzuka minal khubsi wal khaba'is. Okey, atuk-atuk kita, ayah-ayah kita kata kan, nanti syaitan tu ambil tahi letak kepala kan. Atuk-atuk. Dan sekarang pun mungkin kita cakap kat cucu kita macam tu. Okey. Sebenarnya apabila kita duduk dalam tandas, okey, kita punya otak, gelombang otak kita akan jadi, dia akan jadi tenang tau. Dia akan jadi rehat. Bila rehat, dia akan banyak idea. Kan? Idea kat tandas bagus ke tak bagus? Bagus tak bagus? Tak ada dalil kata tak bagus tau. Idea kat tanah. Banyak idea kat tanah dapat kita duduk dan diamat. Dapat idea kan? Dapat ilham. Sama juga, kenapa dalam waktu sembahyang, banyak idea? Dekat sembahyang lah, kunci hilang boleh jumpa. Sebab apa? Gelombang otak kita tu dia tenang. Dah, lepas tu boleh jumpa. Okay. Dan sebab apa dalam tandas, kita nak masuk tandas, kita baca doa. Supaya kalau dah dapat idea, idea tu jangan syaitan cemari benda-benda idea tu. Idea dalam tanah bukan tak bagus tau. Cuma kita masuk tanah kan berdoa, itu je. Biar syaitan tu lumpuh, tak ada dekat kita. Itu tak kisah, ada baca. Ini yang fikir dapat ilham kat tandas. Tapi waktu cakap anak kita, masuk tanda tu biar baca berdoa, biar kalau dapat idea, idea tu tidak tercemar. Dapat idea taklah setan ganggu idea kita tu, ditambah dengan benda yang pelik-pelik lain-lain. Okay, tu jalan ilham. Okay, kemudian seterusnya yang kelima. Yang kelima, bagaimana Allah bagi ilmu kepada kita dengan jalan dipanggil ilmu laduni. Ilmu laduni ni ilmu yang tak ada sumber belajar, tak ada sumber pengalaman. Allah bagi langsung. Apa beza laduni dan juga apa beza ilham? Laduni ya. Ilmu laduni. Ilham untuk menyelesaikan masalah. Laduni ni dia tak ada masalah apa-apa pun. Tiba-tiba kita faham konsep. Okey. Maknanya ilmu yang kelebihan yang Allah bagi secara langsung, Allah buka. Ilham, beza ilham adalah untuk solution, untuk menyelesaikan masalah. Laduni ni mungkin tak ada masalah apa pun, tiba-tiba kita faham, nak buat kuih yang sedap ni macam ini punya, contoh kan. Kita memahami sesuatu yang tak ada. Macam contoh, kenapa ada orang yang maknanya kita tengok kan, pakcik ni kan pandai urut orang patah, dapat ilmu daripada mana? Saya tak tahulah saya. Kan? Maknanya dia dapat tu, itulah duni. Kurniaan Allah yang tak disangka. Tak disangka. Itulah dia. Allah nak bagi siapa, Allah bagi. Saya berbual dengan Datin Syarifah Barabah, dengan siapa nama? Dengan Nona Rogai tu kan. Saya tanya dia, Datin, saya panggil nanti. Apa kau panggil nanti pada orang yang tiba-tiba dapat ilmu mengurut ni tanpa belajar, apa kau panggil nanti? Kan? Dia kata, Ustaz, memang wujud Ustaz, orang yang Allah bagi macam tu. Ciri-ciri dia apa kan? Dia kata, orang macam ini
Kalau Allah bagi ilmu, katakanlah dia dapat ilmu untuk gubat patah, dia boleh nampak tau. Mana yang patah tu? Dia boleh nampak. Kalau orang yang urut, betul-betul orang urut. Sekarang orang urut belajar kan? Okey, gini. Dia kata orang urut yang betul-betul yang dapat ilham, mana dapat laduni ni kan? Allah bagi kelebihan, mata dia tu nampak. Macam, okey, ni urut, ni urat dia. Saya kata, nanti wujud sungguh ke benda tu? Memang wujud kan? Memang wujud. Memang wujud ke dia? Dia di antara juga. Dia di antara dia. Kenapa boleh ni? Dia kata, dia memang nampak. Sebab tu, saya pernah berbual satu orang, dia budak sekolah lagi. Dia jadi takut. Dia kata, saya kalau tengok orang kaki, saya nampak urat orang tu. Dia tu budak lagi tau. Saya kata, okey. Saya tak komen apa. Saya kata, mungkin ada kelebihan lah. Dan kalau betul, mungkin Allah nak bagi dia sebagai ilmu yang mengurut tu kan? So jadi apa beza ilham dengan laduni? Ilham adalah untuk solution penyelesaian masalah. Laduni ni ilmu yang Allah bagi, memang Allah bagi. Memang Allah nak bagi. Pilihan. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tanpa sumber yang Allah nak buka ilmu. Jadi benda ni yang bila apa nama sains ilmu, orang fikir macam mana orang dapat dapat ilmu. Jadi orang tak terima sumber macam ini. Kan? Tapi kalau dia kata memang ilmu tu macam ilmu-ilmu falsafah-falsafah, mungkinlah. Tapi kalau ilmu yang very fokus pada satu benda, contoh macam urut patah tadi kan, urut-urat, memang kita nampak result dia. Based on result tau, bukan based on persepsi. Kalau sekadar memang falsafah, okay, saya dapat ilham, saya dapat ilmu laduni, pokok ni sebenarnya ini, itu falsafah. Mungkin betul, mungkin tak. Ini yang very fokus dan result oriented. Kan? Pakcik, macam mana pakcik boleh masukkan tulang ni kan? Tak tahulah, saya dapat tak tahu, dapat ilmu tiba-tiba kan? Dan result oriented, betul. Kan? Dia boleh... Yang macam Ustaz selalu cakap tu, kita belajar yang lain, tiba-tiba dapat yang lain tu. Ya. Itulah laduni. Oh, kan Ustaz katakan, yeah. Ada kadang-kadang Allah bagi based on kita ada basic juga. Contoh, saya belajar perkataan A, saya belajar perkataan U. A saya belajar tak ada maksud, tak ada makna pun apa A ni. U tak ada maksud, apa benda U ni. Kemudian saya faham huruf K. Ketika itu A, K, U, dia dah ada maksud dah satu ilmu. Kan? Kadang-kadang kita belajar satu benda yang tak ada apa dia dah belajar ni tak ada guna pun pada kita. Kita belajar U satu benda lain. Kita belajar A satu benda lain. Sekali kita faham K, dia bergabung dia jadi satu konsep ilmu lain. Kan? Itu dah panggil laduni eh. Okey, kemudian yang ke 6. Yang keenam, bagaimana Allah Subhanahu Taala bagi satu ilmu kepada kita? Yang keenam iaitu dengan jalan firasat. Okay. Ini pun tak semua. Firasat ni rasa hati. Ini juga satu ilmu yang base dia adalah rasa hati, intuitif panggil eh, intuitif. Naluri. Intuition, naluri. Benda ni juga dia base dia adalah gerak hati. Okey. Ada satu kajian. Orang ni, dia fire department tau. Dia fire department. Maknanya, bomba. Fire department. Jadi, dia satu hari, dia menyelesaikan satu kes api ni. Dan dia selalu akan api ni. Jadi, bila dia madamkan api ni, dan selalu, bila dia kata, okay, semua unit keluar. Bila keluar, rupa bangunan tu runtuh. Jadi, orang kaji dia, macam mana kau boleh tahu benda tu? Benda tu macam mana kau boleh tahu? Dia kata, aku pun tak tahu macam mana. Tapi itu rasa hati aku. Dia punya insting tu. Macam kita kan ada anak-anak kan. Anak-anak kadang-kadang dengan mak dia tak boleh kelentong tau. Mak tahu. Cuma mak nak cakap pun tak nak je. Mak nak cakap pun tak nak je. Mak tahu je banyak kadang. Okay. So jadi itu dia panggil firasat intuition ataupun rasa hati. Itu Allah bagi ya. Ada orang yang dapat kuat, kan? Ada orang yang tak. Kadang-kadang kita dengan suami lah, kita nak gaduh tak nak je lah. Tapi kadang-kadang kita tahu pun. Kita nak gaduh dengan tak nak je. Tapi tahu banyak malas gaduh je. Okey. Okey. Kemudian yang ke 7.
Yang ketujuh, ada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ataupun pengetahuan yang Allah datangkan dengan jalan mimpi. Okey. Sebab dalam Islam ada membahaskan wujudnya mimpi yang benar. Contohnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, macam mana Allah bagi satu jalan secara mimpi, Nabi Yusuf boleh tahu nanti akan kemarau. Nanti akan 7 tahun subur. So jangan rasa zon selesa pada subuh yang 7 tahun ni, tapi buat simpanan. Sebab lepas tu ada 7 tahun pula memang kontang. Kan dapat daripada mimpi raja yang kemudian Nabi Yusuf tafsir. Kan? Jadi maknanya wujud mimpi yang benar. Ada isami wujud mimpi yang benar. Sumber ilmu mimpi yang benar. Tapi maksudnya untuk panduan kita lah. Okay, contoh dia apa? Okay, pernah dengar tak nama Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki? Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki ni dia kurun ke-11. Kan? Pada tahun 1150 Masihi, ada satu orang, ada satu grup Yahudi daripada Maghribi, dia menyamar jadi orang alim, duduk kat Madinah, dia gali nak curi jasad Nabi. Kan? Jadi Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki ni, Nabi datang dalam mimpi dia, Nabi kata apa, tolong tengok aku daripada 2 orang ini. Jadi Nuruddin terbangun, apa ni ya, tidur balik. Nabi datang lagi, tolong tengok aku 2 orang ini. Terjaga lagi 3 kali. Pagi-pagi lepas subuh, dia pun kumpulkan panglima ni. Dia kata, apa kita nak buat ni, aku pun tak tahu. Panglima dia kata pun tak tahulah nak tafsir macam, jom kita pergi Madinah lah. Sebab Nabi kata suruh tengok Nabi kan. Sampai di Madinah dia buntu lagi. Jadi dia bincang dengan gubernur Madinah. Dia kata ginilah, kita buat satu kenduri, wajibkan semua hadir Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki, dia panglima Islam Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Jadi semua datang kecuali 2 orang alim daripada Maghribi. Dia kata, orang alim ni tak nak datang lah. Jadi Nuruddin kata, oh, panggil, paksa dia datang. Paksa-paksa Nuruddin kata, oh inilah orang yang Nabi tunjukkan. Dia kata tak apa, suruh dudukkan majlis. Nuruddin dengan panglima datang kat rumah orang ni, pecahkan pintu dia, tengok rupanya dah ada lubang sampai ke makam Nabi, nak curi jasad Nabi SAW. Jadi macam mana benda ni boleh diketahui? Kan? Daripada mimpi. So mimpi ni dalam hadis Nabi, di akhir zaman, makin dekat hari kiamat, paling kurang orang yang jaga solat paling kurang 1/40 mimpi dia benar. 1/40 kalau 40 hari kita tidur dan tak hari mimpi, ada at least 1 tu benar. Kalau kita jaga solat 1/40 mimpi kita benar. Kita perasan tak mimpi kita? Siapa yang masih mimpi? Masih mimpi kan? Perasan tak mimpi kita ada warna ke tak? Ada? Ada. Siapa yang mimpi dia tak ada warna? Tak ada? Ke tak ada? Perasan tak? Tahu tak apa beza mimpi ada warna dengan mimpi tak ada warna? Kalau mimpi tak ada warna, maknanya TV dia lama. Kalau dah ada warna, mana dia dah pakai flat screen lah. Okay. Maknanya tak ada lah detail macam, apa maksudnya? Saya mimpi macam ni tapi tak ada warna lah. Ada warna, beza dia. Okay, dan yang terakhir. Sumber ilmu. Yang ke? Yang ke-8. Jadi Allah bagi, Allah SWT bagi ilmu yang ke-8-nya dengan jalan kasyaf, dia panggil. Kasyaf ni Allah buka hijab mata kita ni. Kita boleh nampak orang, benda yang orang lain tak nampak. Kan? Kasyaf ni kita boleh nampak benda yang orang lain tak nampak. Kan? Jadi maknanya kadang-kadang orang boleh nampak kan. Dulu orang tak boleh nak logik kan. Dulu orang tak boleh nak logik kan. Sekarang dah ada logik tau. Dengan teknologi dah ada logik. Hari ni Manchester United main bola kan dekat Europe, kita boleh tengok secara langsung kan. Benda tu dulu orang tak boleh logik. Macam mana kau boleh nampak sejauh tu kan? Sekarang orang dah boleh capture dengan teknologi benda tu Sebab depan mata kita ni ada gelombang yang kita tertutup banyak. Tapi sebenarnya kita boleh nampak banyak. Tapi itu secara teknologi dia orang boleh capture gelombang tu kan. Tapi orang kasyaf ni Allah buka kan. Dia boleh nampak benda-benda kan, dia boleh tahu cakap seperti tadi kan. Kadang-kadang kalau dia tak biasa, dia takut tau. Dia tiba-tiba nampak benda orang lain tak nampak. Dia jadi benda-benda tak nampak.
itu cara Allah bagi ilmu pada seorang. Okey. Ada satu orang sahabat ni nama dia digelar sebagai Aminul Ummah, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni dia boleh kenal siapa orang munafik. Macam mana dia boleh tahu? Jadi sahabat-sahabat lain, kalau ada orang meninggal, orang baru masuk Islam meninggal, dia tengok. Kalau Abu Ubaidah datang untuk sembahyangkan, mereka datang. Kalau Abu Ubaidah tak datang, mana mereka sebagian sahabat tidak datang. Sebab dia boleh tahu orang munafik ataupun tak. Macam dia boleh tahu? Macam dia boleh nampak? Kan? Okey. Dalam satu peperangan, Sayyidina Umar waktu tengah arinya hari Jumaat, Sayyidina Umar tengah baca khutbah tau. Sayyidina Umar khutbah. Waktu tu peperangan orang Islam dengan Rom. Waktu tu orang Islam tengah pergi serang negara-negara Syam dengan Rom. Tiba-tiba, Sayyidina Umar tiba-tiba tengah khutbah biasalah. Contoh kata tengah cerita coronavirus contohlah kan. Contoh, kan. Okey, jagalah kebersihan, gini, gitu, semua. Tiba-tiba, pergi tepi sana, tiba-tiba. Sahabat di Madinah ni, apa hal Umar ni macam kena sampuk pula kan? Tiba-tiba macam kena sampuk pula. Habis khutbah, sahabat-sahabat tanya Sayyidina Umar, kenapa kau tiba-tiba macam kena sampuk? Kan? Dia kata, tak, aku nampak orang Islam kat sana tu, dia melalui satu bukit dan tepi bukit tu musuh sedang nak ambush. Jadi aku kata, pergi ke sana. Dan mereka tiba-tiba beralih. Okey. Waktu rombongan tu berjaya dan menang balik ke Madinah, kan? Mereka tanya pula, interview pula kan? Kenapa aku dengar kau selamat daripada ambush tu? Kenapa? Tak tahu, aku tiba-tiba dengar macam suara Umar. Dia kata, pergi belok. Tak benda tu kan? Macam mana benda tu, nama boleh nampak dan suara tu boleh sampai. Itu Allah. Allah SWT, sebab Allah SWT maha mengetahui alamul ghuyub, yang mengetahui benda-benda yang gaib. So kita disuruh selain dia berusaha doa, bertakwa kepada Allah. Sebab sumber ilmu ada Allah SWT. Kalau kita tengok antara 88 tadi ni, hanya dua saja usaha kita. Belajar dengan orang dan dengan belajar dengan alam, pengalaman. Dua je usaha kita. Lagi 6 adalah Allah SWT bagi. Kan? Sebagai manusia, usaha kita, bayangkan kalau anda kata orang ada ilmu dan dia bertakwa, berapa tinggi ilmu dia? Kan? Mana sebab sumber ilmu bukan semata-mata dua. Tapi sebagai manusia, kita pula jangan cakap kau tak dapat belajar lah. Nanti kau dapat ilham. Tak boleh macam tu. Itu salah. Kita kena suruh belajar betul, tapi suruh bertakwa. Jaga sembahyang, jaga puasa. Jadi, maka Allah akan buka ilmu banyak benda. Sebab sumber ilmu yang manusia berusaha, dua saja. Iaitu ilmu, belajar dan pengalaman. Yang lain, firasat, laduni, ilham. Dan itu semua, kasyaf. Maknanya Allah yang bagi. So, jadi balik pada Nabi Al-Ummi. Kenapa Nabi Al-Ummi tak boleh baca, tak boleh baca. Tapi ilmu Nabi itu sangat tinggi. Sebab sumber ilmu bukan semata-mata belajar. Pengalaman bukan semata-mata belajar dengan tulisnya. Dengan banyak bentuk-bentuk yang lain. Itu jadi maknanya kita bincang nama Nabi SAW Al-Ummi, kita faham benda itu dan mudah-mudahan Allah SWT bagi kita kebaikan-kebaikan. Jangan berhenti belajar, teruskan belajar, jangan berhenti menimba pengalaman, kan? Dan jangan lupa untuk bertakwa kepada Allah SWT, supaya Allah terus beri kita ilmu.